Amazon di beberapa universitas dan berbagai titik yang akan apa yang angkat dari kenyataan bahwa kita berkepentingan atas satu pemilihan legislatif yang bersih, yang jujur, yang berkualitas. Dan itu sebenarnya juga sangat bergantung dari pengawasan masyarakat. Dalam kenyataan, kita tahu bahwa organ panitia pengawas pemilu kabupaten dan juga bawaslu kita itu memiliki personil yang sangat terbatas. Pada saat yang sama kita melihat bahwa tingkat pelanggaran pemilu itu masih sangat tinggi. Karena itu Bawaslu melakukan menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas di Kupang, dan kebetulan kami mewakili Universitas Katolik Mandira terlibat di dalam proses ini, yang lalu tentu membentuk satu pokja yang terdiri dari unsur Bawaslu, wakil-wakil dari perguruan tinggi di Kupang, dan unsur masyarakat sipil lainnya, yang merekrut relawan yang akan mempermudah atau membantu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, supaya diharapkan bahwa kualitas yang total relawan sudah ini berapa? Kita memang targetnya sangat ambisius ya, 1 juta gitu, tapi itu angka yang sangat tergantung dari banyak hal, kemampuan kualitas, kasih dan lain. Dan dalam kenyataan kita memperkecil target karena waktu sangat terbatas. Dan sampai sekarang kita baru bisa